Okay, assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, so aku nak tunjuk korang kondisi tayar dia. Kenapa aku tak bawa laju bila tank corner. Nampak? Ini tunggu masa je. So belah tepi dia macam ni. Tak melekat lah, keras. Tayar ni pun aku pun rasa dah expired kot. Okay, so sebenarnya aku nak tukar aku punya brake pad aku dah haus, kau tengok dah tinggal besi. And semalam lepas aku balik dari urban ride tu, so aku tekan brake, sampai je rumah aku tekan brake, tiba bunyi besi sen. So aku check, tengok brake pad dia dah habis. Okay, so aku pun dah order dekat Shopee, barang pun dah sampai. So hari ni aku nak buka, nak tukar brake pad baru. Brake pad yang aku nak pakai bukan yang original. Original punya harga boleh tahan. So aku pakai KTM 250, brake pad KTM 250. Okay, so jom kita pakai, kita tengok boleh ke, muat ke tak muat, sama ke tak dia punya brake pad dia dengan brake pad KTM. Okay, jom. Okay guys, so sekarang dah keluar. Kau tengok dia punya makan, sampai ke besi ya. Gila dia punya makan. Tengok punya disc pun dah tak sekata, dia dah berleku, tak sekata lah guys. Okay, jom kita tengok sama ke tak sama. Okay guys, so ni brake pad yang aku beli. Brake pad ni brand Apido. Apido untuk KTM, KTM 200, 200, 250, 390, sama kot. So aku pakai KTM. So kita tengok perbezaan dia. So macam tak ada perbezaan, sama saja. Sama saja. Sama je. Saiz dia, lekuk dia. So kat sini aku jimat lah sikit. So orang kata shiver ni spare part dia mahal. Yes, memang betul dia mahal sebab dia motor Conti. Ibarat macam kau pakai kereta BMW, kau pakai kereta Mercedes, Ford Ranger, kereta-kereta Conti. Spare part dia semua mahal-mahal. Dia tak macam Japannya spare part lah, spare part Japan murah. Lepas tu ada banyak. So untuk Conti ni dia tak ada. Kalau ada pun yang sama dengan yang China punya kan. So untuk motor Shiver ni, untuk Shiver ni sekarang dia dah ada banyak lah. Macam KTM kita boleh masuk. So aku dapat lah brake pad KTM. Nanti aku masuk lah yang ni. Lagi macam yang aku tahu, sensor dia, exhaust sensor tu nantilah. Sebab exhaust sensor yang ada belum rosak lagi. So macam owner lama kata boleh pakai universal punya. So aku tengok universal punya dekat Shopee ada dalam RM70, 60 ke RM70 lah. Kalau original yang punya harga beratus ringgit. So kalau nak sedap memang pakai original lah, tapi kalau bajet tu tak apa nak ada, pakai yang universal. Diorang kata universal pun okey juga. Engine pun tak panas, minyak pun tak kuat. Sama je macam original, cuma dia kata bila kita tengah speed, lepas tu kita buang minyak, kita nak tarik balik, kat situ dia ada kurang sikit daripada pakai exhaust sensor yang original. Aku pun belum cuba lagi, aku dengar je apa yang orang cakap. Okay, so nanti kita sambung pasang brake pad. Okay guys, sekarang kita pakai pasang kita nak pasang pad baru.
So sekarang ni kita nak kena tolak piston ni semula ke dalam. Sebelum cara nak tolak piston dia, buka dulu pump dia. Sikit je. Jadi dia jadi terbuka. Sekejap eh, tak ada tripod. Okay guys, so aku dah pasang ni eh, ni pad baru. Okay, so ngam eh dia punya brake pad dia ni. Ngam boleh pasang KTM 250. So aku dah try tadi pusing, pergi pusing round. Okay, so dia tak ada masalah apa-apa lah. Okay, tu je. Next time kita jumpa lagi. Tunggu barang lain pula sampai. Alright, assalamualaikum.